gimana? Lu mau Indonesia kayak gimana, Mike? Oh, Indonesia yang satu. Kenapa kayak Korea? Soalnya enak aja. Kalau misalnya nonton ya? Di... Ini kayaknya terlalu dekat gak sih? Ya udah deh, segitu. Aku mau Indonesia yang kayak Korea. Kenapa kayak Korea? Soalnya di Korea tuh enak gitu. Terus, Indonesia tuh kreatif. Cuma baju-baju Korea tuh lebih lucu-lucu gitu. Terus habis itu lebih enak, lebih teratur. Kayaknya sih gak bepor kayak Indonesia sekarang. Kamu tahu kan negara Korea tuh cowok-cowoknya banyak yang fake gitu. Fake face. Iya. Terus mau aja gitu. Baik juga, udah. Baik juga kok yang ganteng beneran. Ini juga. Terus kenapa nggak ada yang menarik perhatian Indonesia? Belum, kayaknya belum. Jadi saya tuh. Dari awal. Iya. Oke. Mati sendiri. Udah. Ya jadi saya pengennya Indonesia gitu guys. Jadi emang sih budaya kita tuh budaya toleransi. Tapi mau sampai kapan kita toleransi terus-terusan gitu, kayak contohnya Malaysia gitu. Emang mau sampai kapan gitu kita budayanya tuh diambil terus sama mereka. Jadi kita emang harus tegas dalam hal itu. Kita emang boleh toleransi tapi harus ada batasnya gitu. Buat Indonesia beraneka ragam. Itu dua kata. Aku pingin Indonesia itu resik tekan polusi, resik tekan korupsi, resik tekan sing penjahat-penjahat itu. Indonesia menjadi negara yang dikenal dengan negara yang tepat waktu. Nah, dari gua Indonesia adalah berangkat kuliah. Adalah negara yang maju dan itu saya punya visi Indonesia hilang dari mental sebagai seorang yang menjajah. Indonesia adalah negara yang berbudaya. Untuk itu visi saya adalah menurunkan nilai-nilai budaya untuk tetap diperhatikan dalam masyarakat. Saya nggak mau Indonesia tenggelam di antara polemik-polemik yang memendam negeri ini. Saya ingin Indonesia kembali menjadi macan Asia, kembali menjadi kekuatan yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Saya ingin Indonesia apa? Kekayaan alam, jadi saya ingin Indonesia lebih mengeksplor kekayaan alam yang ini. Kalau udah besar nanti, gue ingin menjadi the next Soeharto untuk Indonesia. Dengan menjadi ahli pangan di Indonesia, dengan terus mencintai budayanya yang penuh. Menjadi negara yang mandiri dalam bidang pangan. Saya ingin Indonesia punya jati diri. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Udah dimulai nih. Mau dong. Udah mulai. Ayo kita diskusi.